Assalamualaikum teman-teman semuanya. Teman-teman ini ya. Hai nama wis pin. Teman semua cegukan atau sisidun kalau bahasa Jawanya apa, Pi? Segunan. Nah, segunan itu sesuatu yang jarang terjadi ya. Tetapi apabila itu datang secara tiba-tiba itu bisa bikin jengkel gitu. Sebenarnya tips untuk mengatasi cegukan itu banyak ya, silakan di searching di Google, itu bertebaran gitu. Di sini saya akan memberikan tips ringan ya dengan mengatasi cegukan secara instan gitu. Jadi diantaranya kalau mengatasi cegukan kan dengan meminum air hangat dan sebagainya gitu. Di sini secara instan dan ini sangat apa ya, menurut saya kalau pada saat kondisi kita sedang berpuasa ini sebuah alternatif atau sebuah solusi ya. Caranya itu dengan menghirup napas dalam-dalam. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah segala sesuatu itu harus dilakukan dengan konsentrasi tentunya ya, karena keberhasilan sesuatu, kita melakukan sesuatu keberhasilan itu dengan cara kita konsentrasi ya, konsentrasi itu lebih baik capai gitu. Nah, begini saja langsung caranya adalah apabila kita tiba-tiba sedang makan ya, karena makanan pedas yang terlalu tiba-tiba ataupun kita kebanyakan ketawa, itu kan biasanya muncul gitu ya, cegukan secara tiba-tiba. Caranya mudah saja dengan cara menghirup napas. Ini udah ada Silvi di sini memperagakan, biar saya yang bicara, dia yang mempraktekkan ya. Contohnya gini ya, ambil, kita konsentrasi dulu B, konsentrasi. Kemudian ambil napas ya dalam-dalam, konsentrasi, kemudian ditahan. Jadi mengambil napas di sini sedalam mungkin ya, kemudian ditahan semampu kita, kemudian lepaskan secara perlahan-lahan. Setelah itu terus ulangi lagi B. Nah, kita konsentrasinya supaya bahwa cegukan itu supaya sembuh gitu, sambil menahan napas itu. Jadi konsentrasinya ke situ ya, kemudian lepas. Lakukan secara berulang-ulang ya, jadi beginilah. Yakin itu sesuatu hal yang instan dan saya sering lakukan, berhasil juga terhadap teman-teman yang lainnya, sudah saya buktikan ya. Ini hanya sekedar pengisi video saja, hanya mengingatkan ya, tentu teman-teman lebih pintar, lebih apa ya, wawasannya lebih luas gitu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Saya ini bersama anak saya ya, Silpi, anak-anak yang paling besar, undur diri. Salam sejahtera ya buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua selalu diberi umur panjang, murah rezeki, selalu sehat tentunya ya. Dan kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.